kita boleh buka magat pula kan. Ha, magat nak buka ni ada 4 skru. Saiz 12, 2 sebelah sini. Ini pun sama, 2 saiz 12, 110. Sini sama 110 kak. Ha, teruk gila kan. Ha, korang tengok, korang tengok dia punya fork dia. Ha, leaking teruk gila mat. Sebelah kanan okey, sebelah kiri ha. Bahagian bawah tinggal 4 skru kat sini je. Entah ni dengan sini. Atas kita kena buka skru Allen key ni, skru Allen key depan ni. So apa-apa sebelum kau nak longgarkan semua, kita longgarkan ni dulu kan. Longgarkan dia punya suruh fork ni. Ha, ini kalau korang tak longgarkan dulu pisang mat nak buka nanti. Sini saiz 22. Keras-keras mat skru dia semua. Ni semua dah longgar, ni dah longgar, ni pun dah longgar, ni pun sama. Skru dekat ikat fork ni ada dua je, ni je. Satu, dua. Yang ni skru untuk tahan tu je, tak ada apa pun. Lepas tu kita dah boleh buka skru dalam ni kan. Skru atas ni keras sikit kan. Dah lah keras, tak cukup ruang. Korang kena gunakan kreativiti korang macam mana nak buka skru yang dalam. Macam aku guna macam ni je kan. Nak guna box tak lepas kan, dia sangkut. Bila sangkut memang pisang lah kan. Takkan semata-mata nak buka fork korang nak buka satu set kepala atas ni semua. Lepas tu yang atas ni biasa aku buat macam ni. Ambil box 22, letak extension, foto ketuk. Nah, yang dah keluar. Inilah dia kan, fork Kawasaki RR. Nak servis malam ni memang tak kan. Dah lambat lagi kan, pukul 2-3 pagi baru siap kan nak servis fork. Bukan senang nak servis, servis pun lama kan. Aku pun dah kebarayan dah ni. Rehat dulu, besok kita sambung lagi okey. Cokodot. Ya geng, ha, pagi ni kita jumpa kat bengkel lah pula. Tiba-tiba aku dekat bengkel je, nanti balik baru kita sambung motor double R yang kita nak servis fork tu. Semalam aku dah servis dah satu. Ha, lagi satu tu aku tak servis lagi. Cak gila aku sambung. Ha, tadi aku buat-buat sikit, lagi satu tu dah tak sempat, dah tengah malam sangat. Yang tu nanti kita buat lah. Nanti aku tunjuk lah sikit-sikit macam nak servis fork. Walaupun aku dah pernah buat video macam mana kita nak servis fork double R sebelum ni. So dekat bengkel ni, ni aku tengah custom bush, spot rim 125, PNP double R. Barang semua dah complete. Sekejap lagi yang ni dah siap, kita dah boleh open sale. Itu aku dah buat 3 set. Lepas tu dah habis, dah sold out. Ha, yang ni aku nak buat lagi 3 set. Tapi satu dah ada orang book. Ha, so tinggal 2 set lagi kan. Full set termasuk bush dalam spot rim, bush depan, special bearing semua lah. So sekarang ada tinggal lagi 2 set. So siapa nak boleh roger kan. Siapa cepat dia dapat dah 2 set tu. Siapa yang lambat, korang kena masuk pre-order. Aku buat ready stock tak banyak. Mana yang dapat ready stock tu untung lah. So aku nak pergi hantar bush-bush ni dulu. Pergi potong. Ha, ukuran semua aku dah buat apa semua. Dah tulis. Machinery tinggal buat je lah apa yang aku tulis semua. Kalau korang nak, korang boleh DM aku dekat IG ataupun klik link WhatsApp ada dekat pin komen. Kita hantar dulu. Lepas tu kita sambung buat dabar kat rumah tu. Ha, kan dah sampai rumah. Oh, sepah lagi geng. Tak sempat nak kemas semalam. Malam dah kebarayan. Jadi barai lah kita kak. Sekarang ni satu fork ni aku dah servis dah. Ha, macam aku cakap tadi, semua fork dia ni ada kesan cala-cala sikit kat sini. Yang ni aku tak tahu lagi ada cala ke tak. Nampak macam ada cala juga geng. Nampak dia ada gari-gari-gari. Susah lah nak nampak. Ha, jom lah geng, macam mana kita nak servis fork. Aku tunjuk sebelah je lah geng. Sebelah tu dah pasang dah. Kalau korang nak tengok detail macam mana nak servis fork dah baal, korang boleh tengok video sebelum-sebelum ni aku ada upload. Jom lah, yang ni kita proceed terus. Cokodak. Ha, mula. Ha, ni yang aku cakap malam tadi, nak kena longgarkan dulu. Lepas dah longgar baru senang nak buka. Kalau korang tak longgarkan, memang pisang mat nak buka. Melainkan korang guna gun. Barang-barang kita letak sini dulu. Barang dalam ni ada bush ni, kita tolak sikit. Ha, dalam ni ada washer. Lepas tu ada spring. Kita tongging je terus kan. Pam-pam sikit. Iya. Iya. Kasih muntah semua.
sandarkan dulu bagi minyak-minyak lama semua turun. Lepas minyak semua dah turun, korang congkel ni sikit. Congkel dia punya dust seal ni, biasanya kita boleh pakai balik. Kita cuma tukar dia punya oil seal. Ini oil seal yang baru lah, original. Wah, channel ori ni. Lepas tu dalam dia ada clip, kita congkel je clip ni. Nah, dah keluar dah. Kita ambil T macam ni, yang tajam lagi menusuk kalbu ni. Ini kita masukkan kat sini, kita ketuk lock sampai dalam. Kecil. Lepas tu yang bawah ni korang kena tahan. Kalau nak senang, korang carilah longkang ke apa ke. Yang atas ni pula, kalau korang ada box Allen key senang. Kalau korang tak ada, memang pisang geng. Allen key biasa memang payah. Tak sampai yang sebelah kanan ni, sebelah dis dia dalam sikit. Korang kena gunakan ke kreativiti korang. Gunalah apa-apa yang boleh untuk kita pusingkan Allen key ni. Aku nak kena cari longkang. Pakai ini pun jadilah geng. Jangan ada celah-celah. Ini cara kampung namanya. Lepas tu kita pusingkan yang atas. Nampaknya aku terpaksa guna ni juga geng. Susah mat guna Allen key biasa. Guna ni confirm senang. Ya. Lepas tu baru kita boleh pusingkan. Keluarkan skru dia. Bawah dia ni ada satu washer timbaga lah. Lepas tu dah boleh ceraikan dia. Ya. Ada spring kat sini. Benda ni pun boleh cabut leh. Dia special ni double R ni. Nak keluarkan oil seal dia, tak payah congkel-congkel geng. Kita sentap je. Nampak? Dah keluar satu set. Dia punya bush, dia punya washer, dia punya oil seal, semua keluar terus. Ini kita boleh campak tepi lah. Dalam ni ada satu bush. Ni pun boleh campak tepi. Lepas tu apa lagi geng? Cuci lah. Bersih semua. Cun. Ni kita masukkan dulu. Lepas tu kita ketuk-ketuk sikit. Sikit je bagi yang bawah ni lock, supaya yang bawah ni ketat, dia tak berpusing nanti. Lepas tu ambil chrome, masukkan. Masukkan chrome dia dulu. Yang atas ni aja-aja sikit sampai dia tembus. Tiap. Lepas tu masukkan bush alloy ni kat dalam ni. Tiap. Ambil dia punya sarung, kita sarungkan dia dulu. For RR memang macam ni eh. Korang jangan pasang oil seal apa semua, jangan pasang dulu, biar dulu. Lepas tu kita masukkan skru dengan washer tembaga dia sekali. Ketatkan sampai dia betul-betul ketat. Okay, kaki. Tak payah pakai longkang pun tak apa, cuma tadi masa nak buka ketat mat. Alright, so dia akan jadi beginilah. Spring dia pastikan main. Masukkan bush. Bush yang macam ni eh. Terus masukkan, ketuk bush tu dulu. Nak ketuk bush tu, korang masukkan washer ni. Ni washer besar ni. Lepas tu korang ketuk lah washer ni. Nanti dia masuk sendirilah tu. Pakailah apa-apa yang boleh masuk. So bila dah masuk rata macam tu lagi yang dalam dia. Dalam dia cuncun rata sama semua. So kita masukkan washer dia. Kita ambil lah oil seal baru dia. Oil seal baru original dia ni. Sebelum tu kita buang dulu dia punya ni. Bukan buang ya, kita buka dulu. Sebab nanti kita nak ketuk-ketuk atas ni, takut spring ni terkemek. Macam biasa nak pasang oil seal, licin-licinkan dulu. Bagi sedap-sedap rasa, cukup-cukup rasa. Sedap-sedap rasa, Maggi cukup rasa. Macam tu geng. Lepas tu kita masukkan oil seal dia. Pastikan tak ada abuk ke apa ke kan. Tak ada ke dalam. Tolak dia. Lepas tu korang tekan-tekan dulu, tolak-tolak dulu. Lepas tu nak ketuk tu kena hati-hati kan. Korang boleh guna ni ke kan, yang rata macam ni masuk. Tapi kena sikit-sikit kan. Ketuk kat bibir luar je, jangan sampai dia terkoyak ke apa ke. Kalau nak senang, korang kena ada bush panjang. Bush panjang besar dia ngam-ngam sini. Lebih besar daripada chrome, tak lebih besar daripada sini, masuk dalam ni. Kalau ada tu memang sedap kan, nak pasang senang je. Nak tahu rata ke tak, korang tengok dalam ni. Lepas tu korang pusing-pusing kan, tengok dia punya longkang untuk masukkan clip. Kalau semua dah rata, dah cun, dah okey lah. Kalau ada agak-agak yang kurang masuk, korang ketuk lah lagi. Dah okey. Lepas tu baru kita masukkan dia punya spring. Masukkan spring ni pelan-pelan. Kita tolak-tolak sikit. Pusingkan dia. Alright. Lepas tu masukkan klip dia. Tekan ke dalam eh. Pastikan klip tu masuk dekat longkang. Dia kalau korang pasang cun-cun, dia punya klip tu ngam-ngam. Klipnya betul-betul duduk dekat atas oil seal. Baru kita masukkan dust seal. Mantap. Yang ni dah boleh pasang lah geng. Lepas pasang jangan ketatkan dulu geng. Kita try dulu. Masukkan dulu ngam-ngam ke tak. Spring yang macam kecil sikit ni, dia bawah tau. Susah nak nampak kalau depan mata ke boleh nampak.
Put. Tu masukkan dia punya washer, masukkan dia punya bus, solat ke dalam. Minyak biasanya aku guna 3 botol. Satu botol setengah sebelah. Itu dah kira sedap-sedap rasa lah. Sesedap rasa. Kalau korang nak lembut lagi boleh, korang nak keras lagi tambahlah minyak lagi, ikut terpulang macam mana korang nak adjust. Korang layan time lapse dulu untuk aku settlekan, pasang semua motor ni. Lepas tu nanti kalau ada kalau sempat kita on board, okey. Cukup dah. Alhamdulillah gang, siap juga motor ni. Service fork, service top set, tukar piston, oh dengan blok dia yang susah nak pasang. Fork tadi aku dah unjuk-unjuk tak ada leaking, tapi nanti aku kena try gang. Kita kena pergi try dekat jalan yang banyak bonggol. Dekat depan sana ada jalan banyak bonggol, jalan sikit bonggol, jalan sikit bonggol, jalan sikit bonggol, bonggol bonggol bonggol. Lepas tu untuk piston kita kena kasih panas dulu, baru kita boleh tarik try okey ke tak dia punya power bar buka apa semua kan. Kalau semua berjalan lancar baru aku hantar motor ni. Nanti aku kena hantar motor ni dekat rumah Insan Tom Yam gang. Nanti kita tengok apa projek Insan Tom Yam sekarang. Dah lama gang kita tak busa Insan Tom Yam kat sana. Start panaskan dulu motor ni, bawa motor ni pusing-pusing kampung. Cokodot. Sini kita bermula. Macam bawa motor sendiri kan. Dah lama tak bawa motor debat aku. Ni hijau sama. Ini hijau. Sana hijau. Mana satu motor aku? Bunyi itu sedih macam lah kan. Jom kita try. Kita bukan nak try racing-racing kan. Kita nak try fork dia. Jom ya.
geng, kita try dia punya power valve open lancar ke sangkut-sangkut. Cantik. Ha, tak ada sangkut-sangkut. Itu yang kita nak, geng. Ha, kita kena pasang tu. Setting tu mesti cun-cun punya. Bawa buka pun cun-cun punya. Ada semut yang sampai rumah Tom Yam dah, geng. Banyak motor kat sini, geng. Siapa nak beli boleh roji insan Tom Yam. Ada tak ada pula, geng. Aduh, tak apa, aku nak balik dulu. Kita jumpa kat rumah lah, geng. Alhamdulillah, geng. Motor ni dah selesai. Air dah tak tendang. Fork pun dah tak leaking, eh. Aku dah rembat-rembat tadi. Kita dah try. Tak leaking. Mantap. Bila bawa motor macam ni, teringat motor sendiri, kan. Ya, dah petang dah. Aku nak kena kemas aku punya bengkel ni. Ada macam apa dah, geng, ni. Ayuh. Ya, geng. Thank you yang dah tengok video ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share lah, geng. Macam biasa, macam keselaluannya. Kena share banyak-banyak, geng. Mana tu ada ilmu yang boleh sampaikan kat luar sana, kan. Hopefully kita jumpa next video. Okay, cokok dah.